Kalimantan Timur, satu provinsi yang tidak banyak diketahui umum. Malah banyak masyarakat Indonesia mengira Kalimantan Timur itu adalah hutan. Yang sebenarnya Kalimantan Timur jauh lebih maju dari banyak kota-kota atau provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Terutama di Pulau Kalimantan. Jadi, tak heranlah Kalimantan Timur ni dipilih sebagai ibu kota negara Indonesia Nusantara. Dan kita lihat video berkenaan dengan perinvestasian yang ada di Kalimantan, khasnya di Kalimantan Utara. Zainal Abidin Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Diharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bercerita tentang Kalimantan, IKN. Banyak orang di luar Kalimantan tidak tahu yang Kalimantan ini cukup maju. Sama seperti pulau-pulau besar lain yang ada di Indonesia. Dan contohnya Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur mempunyai pendapatan per kapita yang di atas $13,000 per kapita, yang menunjukkan pendapatan per kapita itu tinggi. Jadi di daerah dan kalau kota-kotanya cukup maju, apalagi dengan kehadiran IKN kan, itu akan membuat Kalimantan ini jauh lebih maju daripada seluruh Indonesia. Dan di situlah terdapat pro and kontra, sebab ada pihak yang tidak mahu Indonesia maju. Kerana jika Indonesia maju, mereka tidak dapat menguasai komoditi secara murah. Dan berkaitan dengan itu, Kalimantan Utara tengah membangun kawasan industri hijau yang digadang-gadang jadi terbesar di dunia. Dan di situ banyak investasi-investasi luar masuk. Dan maka bila investasi-investasi besar masuk secara besar, dan keterbukaan Indonesia terhadap investasi asing akan melonjak Indonesia ke negara yang lebih maju. Jadi kadang-kadang kita dapat berita-berita tentang Indonesia membeli listrik daripada Malaysia. Yang sebenarnya pemain yang di belakang tu, investor-investor asing yang berinvestasi di situ bersama dengan investor lokal adalah pemain yang sama. Pemain yang sama. Jadi mereka ni lebih bertumpu pada negara-negara yang membuka secara leluasa investasi asing di dalamnya. Mereka banyak investor-investor besar dunia lebih suka berinvestasi di Malaysia dan di Singapura kerana keterbukaan. Tapi sekarang Indonesia sudah lebih terbuka, maka kita jangan jadikan polemik tentang siapa yang supply siapa, siapa yang buka siapa. Kerana pemain besar di belakangnya adalah pemain-pemain internasional yang sama. Jadi apa kata kita semak video tentang kawasan industri hijau yang terdapat di Kalimantan Utara. Harap kita saksikan video seterusnya tentang Kalimantan. Kadang melihat postingan atau komentar-komentar di media sosial dari orang-orang yang belum pernah ke Kalimantan, sepertinya masih banyak yang beranggapan Kalimantan itu hanya hutan dan pedalaman semua, dan belum maju. Setelah kami menjelajahi semua provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, ternyata Pulau Kalimantan sama seperti pulau besar lain yang ada di Indonesia. Ada hutan, ada pelosok pedalaman, ada dusun, desa, dan ada kota-kotanya juga. Bahkan dalam beberapa hal, lebih maju, lebih kaya, dan modern. Ini nama kawasannya Balikpapan Superblok. Hey guys, gila, keren banget, luar biasa. Okay. Ini di Kalimantan ini, tapi tempatnya kayaknya mantep banget ini. Keren, keren.
Guys, jadi siapa bilang Kalimantan itu cuma hutan doang? Kalimantan itu sudah metropolitan. Ini terbuktinya ada di Balikpapan Superblok. Superblok. Ya kan? Ini yang dibilang one stop living, one stop entertainment, di sini mau apa aja ada. Nggak kalah dengan kota-kota besar lainnya. Karena Balikpapan, Kalimantan Timur ini adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Ya ini kawasan Industrial Park Indonesia yang semuanya seluas 13.000 hektar yang nantinya ini dipersiapkan untuk pembangunan industri EV baterai yang pertama. Yang kedua untuk pembangunan petrokimia, petrochemical. Kemudian yang ketiga aluminium. Untuk pembangunan industri aluminium. Yang semuanya kita harapkan nanti didukung oleh energi hijau, oleh renewable energy, oleh hydropower dari Mentarang. Sungai Mentarang, Sungai Kayan di Kalimantan Utara. Dan memang perlu transisi, ada transisinya, tidak langsung ke energi hijau, tapi ada transisinya. Tetapi kita harapkan dengan kekuatan kompetitif seperti itu, energinya hijau, kemudian barang-barang produknya yang dihasilkan juga produk-produk hijau, inilah yang akan menjadi kekuatan kawasan Industrial Park Indonesia di Kalimantan Utara. Ini adalah Green Industrial Park yang terbesar di dunia. Dan inilah masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia ada di sini. Kalau ini terrealisasi dengan baik, semuanya pasti akan berbondong-bondong ke sini. Industri apapun yang berkaitan dengan green product pasti akan menengok ke kawasan ini. Dan progres ini akan saya ikuti terus perkembangannya dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, sehingga betul-betul tidak meleset dari schedule yang telah kita tentukan. Saya kira kalau melihat lapangan, kelihatannya saya ditanya di lapangan nggak ada masalah. Ya. Baik, Pak. Perizinan semuanya sudah komplit, sudah siap. Ya, kasih. Terima kasih, Pak. Dan ini kerjasama besar antara Indonesia, investor dari China, investor dari Uni Emirat Arab. Semuanya akan bergabung. Dan ini kita harapkan akan menjadi kawasan industri hijau terbesar dunia. Bukan Kalimantan Utara, bukan Indonesia, tapi dunia. Karena menyangkut lahan sampai detik ini 16.400 hektar. Dan targetnya adalah 30.000 hektar. Seperti leapfrog atau lompatan katak bagi perekonomian Indonesia di kancah internasional, hadirnya dua mega proyek di Kabupaten Bulungan, yakni kawasan industri dan pelabuhan internasional KIPI di Tanah Kuning, Desa Mangkupa di Kecamatan Tanjung Palas Timur, dan pembangkit listrik tenaga air PLTA di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, diyakini menjadi pendukung pemulihan ekonomi nasional. Kedua mega proyek itu menjadi proyek strategis nasional PSN yang diharapkan dapat menjadi kawasan industri hijau terbesar di dunia dengan luas 30.000 hektar. Bahkan, pembangunan PLTA di hulu Sungai Kayan itu menjadi bentuk ekonomi hijau atau green economy, yakni ekonomi yang rendah emisi terhadap lingkungan dan memiliki keadilan sosial. Dua mega proyek itu menjadi peluang terbukanya lapangan kerja yang diproyeksikan dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Bulungan. Saat peletakan batu pertama, Presiden Jokowi mengibaratkan KIPI seperti leapfrog atau lompatan katak bagi perekonomian Indonesia di kancah internasional. Ini akan kelihatan manfaatnya secara nyata pada 5-10 tahun ke depan.
Presiden Jokowi juga mengungkapkan dalam masa pembangunan dibutuhkan sekitar 100 ribu pekerja yang akan turut andil membangun KIPI. Selain itu, dalam satu kawasan industri yang pertama dibangun ini, Presiden Jokowi memproyeksikan akan ada 60 ribu pekerja mampu terserap. Secara tegas, kala itu Presiden juga meminta agar para menteri, gubernur, dan bupati segera mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung kawasan industri yang diproyeksikan akan memiliki perputaran ekonomi bernilai triliunan rupiah. Saat ini pembebasan lahan untuk megaproyek kawasan industri dan pelabuhan internasional KIPI di Bulungan dengan nilai investasi sebesar 132 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.848 triliun rupiah terus terprogres. Investasi sebesar 132 miliar dolar atau 132 billion dolar US jauh lebih tinggi dari apa yang diinvestasi di IKN Nusantara. Hampir-hampir 4 kali lipat lebih besar. Pada Juni 2022, salah satu investor pengelola kawasan industri, yakni PT Kalimantan Industrial Park Indonesia, telah melakukan pembebasan lahan 90%. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, untuk mewujudkan hadirnya kawasan industri pelabuhan internasional di Bulungan, Pemprov Kalimantan bergerak cepat. Salah satunya dengan membantu memperlancar investor pengelola dan terbitnya perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR. Mega proyek KIPI sendiri ditargetkan selesai konstruksi pada 2024 dan operasi bertahap mulai 2023, 2024 hingga 2029, di mana gubernur meyakini KIPI akan memiliki efek berganda yang sangat luar biasa. Adanya pembangunan industri di suatu kawasan bukan saja berbicara tentang modal yang keluar atau untung yang diperoleh, tetapi ada efek berganda di situ. Selain akan ada ribuan tenaga kerja yang terserap, akan tumbuh ekonomi-ekonomi baru.